Oke guys, selamat datang lagi di Markas Kuyoyo. Dan hari ini kembali gue hadir dengan video yang fresh, video tentang autotest. Dan hari ini gue akan menunjukkan kepada kalian, kemarin gue baru aja main dan gue dapet build yaitu semuanya warrior guys. Jadi gue ingin build 9 warrior supaya watos ya. Aku pengen lihat seatos apa warrior kalau kita gunain 9-9-nya guys. Oke, seperti apa guys? Kita langsung saja guys. Let's go. Oke guys, kita sudah berada di dalam gamenya. Dan sekarang gue akan coba untuk build yang early game dulu ya. Jadi terkadang tuh kalau kita main game auto chess atau underlord ini tuh kita tuh sebenarnya nggak bisa sih se-egois yang kita ingin. Contoh kita main, kita pengen buat warrior atau kita pengen buat mage atau demon, terus kita terus kejar itu tuh kita malah terkadang tuh blunder guys ya. Blunder dalam arti itu malah kita nggak dapet hero yang kita inginkan, jadinya malah ngerol terus, kita tunggu, kita kalah sampai mau mati, mau defeat ya, akhirnya kita nggak dapet yang kita inginkan. Dan gue udah ngalami itu guys, rasanya tuh sakit ya. Sakit rasanya tuh. Oke. Oh, oi, waduh, wah ampun, kalah guys. Nah ya gini lah, gini nih guys, kita nggak dapet ya yang namanya warrior. Kalau kita paksa terus ya bisa trembing sing guys, tapi nggak apa-apa guys ya, kita sabar aja. Harusnya kita tuh dapat swordman atau hunter. Ini nggak dapat. Eh bukan hunter sih, swordman sama apa sih? Kalau warrior itu apa aja? Kita cek coba. Oh tus, kita belum dapat tus juga, gila. Parah nih rollnya nih. Kita paksa agak susah guys. Oke. Apakah kita bisa menang di sini? Oh, menang kita, guys. Kita menang. Oke ya. Terus kalau gue boleh omongin ya dari segi sound ya. Sound di gamenya tuh lebih enak yang auto chess. Ini kelihatannya ya guys ya, kelihatannya kita terpuruk guys ya, terpuruk kita ini guys. Gak apa-apa, stay calm baby. Ya jadi kalau kita build cave sama warrior ini lumayan guys untuk early game. Tapi sebenarnya gue agak telat sih karena ini belum ada yang ke upgrade sama sekali. Tapi dari kalau dari aura tuh lumayan guys ya, di atas. Oke. Mantap, saudara-saudara. Kita pakai ini dulu aja, guys. Ya ampun. Tetih kalau gini nih. Loh. Rasakan ini, guys, ha. Mantap kali ini, guys. Joss ini. Tuh, rasakan tuh, ha. Watos ini. Masih kurang atos guys ya. Ini paling bagus lagi kayak dah 6 warrior. Watos biar warriornya guys. Tim kita lihat watos ya. Oke, mantap saudara-saudara. Oke. Saya akan jual ini, gue pakai ini dan ini. Oke, warrior kita sudah 6 guys ya. Kita nabung dulu warrior yang lain. Ini full warrior guys. Cuma satu nih TP-nya. Ini watos guys. Armornya gede ini ya. Tambah 12 ya. 5 tambah 7. Kita tambah 12 guys. Tapi kita masih kalah guys. Masih kalah guys. Oh my god King, kamu udah reroll berapa kali buat jadiin tempat kamu. Weh, akhirnya gue dikasih Joss ini.
控制不住。原来是个灯。sangat remeh. Wah, ini loh musuhnya udah dapet pirate. Oi, malah dibalang ke situ. Oke, jos banget. Mati loh. Ya. Yeah. Ayo, oke. Oke. Oke, yes. Woo. Give me pirate, please. Ya, yeah, kita survive di sini, guys. Wah, ini gila ini. Ini gila ini, enggak ada obat nih, udah level 3 gini nih. Enggak ada obat ini, coy. Oh, kita masih menang, coy. Gila, aku enggak dikasih pirate sama sekali ini, ya. Yeah. Oke lah, no problem. No problem. Stay calm, stay calm. Anjir. Sumpah. Wey, 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 wey. Aduh. Wah, gila ini Val. Kenet 6 dia build-nya sama Glacier mungkin. Oh, enggak sama human. Kalau connect 6 gitu gue nggak bisa apa-apa cuy. Pirate mati lo cing. Mati lo leh. Yuk, yuk, kaisi sinda hangcheng. Mampus lo. Warriornya banyak coy. Warrior gue 9 nih. Waduh, atos-atos sana. Ayo, monggo. Kok gak tetep kalah? Warrior gue masih belum kuat, coy. No. No. Atasnya sih atas, guys. Tapi belum bisa survive. Ayo guys, ayo guys, ayo guys. Survive, survive. Gue butuh satu berserker, cok, sumpah. Gue butuh satu berserker. Wah, gak ada obat nih musuhnya nih. Menang gak kita nih? Watas-watas tempat kita, guys. Lo rasain tuh 9 warrior gue. Maju pantang mundur, coy. Gue cuma butuh satu berserker, cok. Sumpah gue jualin semua nih. Gila, satu berserker aja nggak dikasih-kasih. Kecirit ini yang main game ini. Yang buat game. Berserker satu. Ya ampun Tuhan, berserker satu aja nggak dikasih-kasih gue. Sampai bangkrut gue. Ampun, gue jual semua. Berserker! Nggak bisa beli! Dan ini kalah. Lihat aja ini. Kalah apa menang kita ini. Oh, kita menang. Kita survive. Welcome Berserker, welcome to family. Yes. Oke, dah. Stop gue ya. Gue udah nunjukin ke kalian 9 warrior, guys. Ya seperti ini, guys, ya. Inilah 9 warrior.
Selamat datang di Sembilan Barrier ya. Bagaimana kabarnya Sembilan Barrier? Selamat datang di Sembilan Barrier guys. Mati loh. Kurang satu ya, gue harus cari apa namanya glacier guys, supaya ini tambah kuat ya. Cuma satu-satunya attacker kita ini berserker. Oh, kita kalah. Wah, kita kalah. Oh my god. Oh my god. Okay, guys. Gue tak berhasil menunjukkan ke kalian build 9 barrier, guys ya. Terlalu barbar di game-nya itu. Ya, terlalu maksa sih menurut gue. Jadi 9 barrier itu bisa menambahkan armor sebanyak kurang lebih 21 armor untuk semua warrior kita. Atos sih atos guys, cuman kita kekurangan DPS ya. Apalagi kalau warrior kita cuma bintang 2 aja lawan musuh yang berkombo-kombo bisa gila. Jadi sebenarnya main-main barbar seperti tadi ya, nge-push untuk jadi satu apa namanya yang kita inginkan tuh sebenarnya susah sih ya. Sebenarnya kita memang menyesuaikan situasi. Tapi oke lah ya, kali ini kita bisa berhasil buat 9 warrior walaupun kita kalah ya. Bagaimana menurut kalian dengan 9 warrior? Apakah kalian tertarik untuk build 9 warrior? Bersiap untuk barbar ya, itu pilihan kalian guys. Oke guys, cukup untuk sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe jika kalian menyukai video ini. Jika kalian ingin mendukung perkembangan channel Markas Kuyo, kalian bisa dengan memberikan Markas Kuyo challenge ya, untuk membuild combo seperti apa ya, supaya ada konten-konten yang bisa dibuat. Dan kemudian kalian bisa membantu dengan meng-share ke teman-teman kalian atau ke grup-grup kalian, dan tentunya kalian bisa subscribe supaya tidak ketinggalan untuk video-video yang baru yang fresh. Baik guys, cukup sekian. Terima kasih sekali lagi, terima kasih, dan I'll see you guys on my next video. Salam dan sampai jumpa.